MUI Kota Jambi dan Kecamatan Sekota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih bersama Salwin Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi dalam acara sosialisasi atau pelatihan pencegahan dan bahaya judi online. Hal ini dilaksanakan dalam rangka betapa saat ini sudah mengkhawatirkan perkembangan judi online yang akan meresahkan masyarakat tentunya. Salwin Channel, kita ikuti sambutan Ketua Umum MUI Kota Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar MPD. Salwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Jambi Timur bergabung dengan Pasar. Ya. Nanti terakhir mungkin
kecamatan Kota Palu dan sebagainya. Untuk itu pada hari ini juga kita melaksanakan kegiatan pelatihan ini pada tahun ini insya Allah akan kita lakukan 3 komisi, Pak. Ya, ini komisi pertama kita khusus, nanti saya minta juga ada komisi pemberdayaan ekonomi rumah yang dikeluarkan oleh Pak Henry, ya. Nah, itu insya Allah khusus diantarakan, dan juga nanti ada komisi pendidikan. Kemarin kita minta Pak Mawin, bisa Pak Mawin untuk komisi apa, hukum. Nah, kalau maka nanti di bawah komando Pak Mawin bisa melaksanakan komisi hukum. Jadi ini barangkali kegiatan-kegiatan mulai tahun ini, dan insya Allah kegiatan ini adalah hibah dari Pemda Kota Jambi. Nah, ini kita berharap di tahun yang akan datang bisa ditambah dana untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya adalah keumahan dan kemasyarakatan. Bapak Asisten Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Hasbullah Ahmad tadi, yang pertama kali saya ucapkan ribu terima kasih yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dalam waktu seminggu, ya. Seminggu saya ada pada kemarin, tolong Alhamdulillah agar komisi itu kosong, maka dijadwalkan komisi dakwah, komisi tanggal 20. Oke, itu terima kasih atas apa partisipasi dan makanya kegiatan ini alhamdulillah berlangsung. Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan bahwa bahaya dan pencegahan judi online ini sudah marah. Kenapa ini terjadi judi online? Kan orang sekarang ini banyak mencari jalan pintas, malas mencari jalan pintas, pengen cepat kayo. Itu kan intinya, kan? Sudah cepat kayo, tapi jalannya salah. Tapi tidak ada rumusnya orang yang berjudi itu menang, kecuali dengan kuatlah yang kuat apa itu. Maka dalam hal ini yang akan kita lihat nanti seperti apa bahaya judi online. Nanti akan disampaikan oleh Pak Mulia, ya. Dan nanti bersama-sama Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan sampai sejauh mana perkembangan. Kalau kita apa sekarang ini bukan lagi para kalangan atas, anak-anak kita apa sudah umur langsung 10 tahun sudah bisa membuat soal memakai di kemudian. Jadi saya bincang dengan Pak Kadua, hampir anak umur 15 tahun 16 tahun itu sudah menghasilkan kekayaan untuk orang yang membuat judi online itu berapa? 300 miliar, ya, kedua. Coba bayangkan, anak umur 15 tahun sudah memiliki kekayaan walaupun tekor dan menang-menang hanya untuk orang itu 300 miliar. Belum lagi yang dewasa, belum lagi remaja, bahkan banyak juga yang tidak kerja pun itu sudah online yang modal 50 ribu. Ini bahaya. Tidak ada yang katakan tadi, tidak ada yang menang. Yang timbul apa? Stres, ya. Stres akan bahayanya terjadi nanti apa namanya pencurian. Kenapa? Karena ini sudah rusak dengan pikiran kaya. Bahkan ada keluarga Bapak Ibu yang bisa pisah gara-gara judi online, habis hartanya dijual, ya. Bahkan mama-mama kalau mobil sudah dijual, rumah sudah dijual, orang rumah sudah dijual. Ada itu? Luar biasa, kan? Kalau rumahnya nanti pulang, itu luar biasa kawannya. Dengan apa bisa dengan uang nanti untuk judi online? Judi juga judi yang apa? Luar biasa. Bahkan kita pernah mendengar, Bapak Ibu sekalian, ada istri membakar suami kemarin, kan? Saya sama polisi, Menteri Anda. Gimana itu? Di Bogor, perbekasi kejadian sesama suami istri polisi, gara-gara suaminya judi online, gajinya juga apa? Nah, pulang rumah di bakar, ya. Ini akibat apa? Akibat kecanduan. Maka dari itu harapan kami kepada kita semua, kepada peserta, ya, kita dengar bersama-sama dan semoga ini mendapatkan apa? Pencerahan dan ilmu baru bagi kita, walaupun kita
mereka ini sebenarnya sudah tahu apa akibat yang akan timbul dari judi online, apa bahayanya dan bagaimana pencegahannya. Dan nanti insya Allah disampaikan kepada Pak Adrian dan juga dengan Pak Prof. Sofia Pamri. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada semuanya, khusus kepada Bapak Alhamdulillah dan Alhamdulillah yang mewakili Menteri Jawa Jota untuk membuka acara kita ini secara resmi. Terakhir, disampaikan kepada kita semua dan mungkin dengan segala kerendahan hati yang dimohon kepada Pak Asisten Dua, Pak Nusong untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita ini secara resmi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pembukaan pelatihan bahaya dan pencegahan judi online ini. Dan akhir kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.